Okay, this is moon shell. For with king depan nih taruh Cupid. Kenapa? Karena dia bisa nanti jadi target. Terus apa? Nggak keluar-keluar kalau pakai ring itu. Beda kalau yang nggak ring hero nanti bisa lari-lari keluar tembok. Oke, nih kalau taruh di sini, nah, kelihatan kan ya, nih ring hero base dari Cupid. Jadi usahain jangan keluar dari tembok. Terus jadi ntar kalau ada musuh lewat sini, Cupid nggak bakal keluar. Nunggu musuhnya masuk lewat sini, Cupid nembak, atau dari sini musuh di sini, Cupid baru nyerang. Aries, ring hero. Santa, ring hero. Druid, ring hero. Reaper juga ring hero. Cuman mungkin juga aja yang bukan ring hero. Taruh Druid sama Reaper di sini kenapa? Karena ntar musuhnya pasti lewat sini. Lewat sini, nah, Druid mukul duluan, terus ngeheal teman-temannya juga. Oke, coba aja, coba. HPM key. Oke, start. Wush, ini duluan. Pasukan robot. Wah, nge-lag. Lemot, lemot. Mau habis. Ini pasukan nih. Pasti dia jalan dari sini, muter balik lagi, baru masuk. Pamiduk lari-lari kan, karena dia bukan ring hero. Kalau ring hero, diem di tempat. Terus nembakin, mukul-mukul. Pamiduk yang lari-lari. Pelari ini, apa? Pamiduk ini pelari. Ups. Ini nilai satu lagi nih. Kalau musuh keluar di area sini, area sini, area sini, tuh jelek banget. Gak bagus. Oh, kayak tak ini langsung mukul Reaper mati dari Reaper. Untung nih Reaper bisa ngeheal. Taruh Druid di sini buat ngeheal, Reaper juga ngeheal. Jadi tanker di sini. No, lagi di sini lagi anjir. Asem ini. Gak bagus ini, gak bagus. Jelek udah kalau area sini muncul tuh udah jelek banget, gak bagus ini Atlantic Core.
Awas ini Atlantiker, jangan sampai ngeprok. Prok abis ya. Ini bos, Argentina Aris. Tapi hero-nya pakai slowdown, jadi bos nggak bakal masuk, nggak bakal nyentuh ke Aris. Tapi oh, EXP 75 short and 430,000 EXP, lumayan. Jadi itu intinya.